Ini. Terus tangkis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan subtopik 5.3 alkohol. Muka surat 150. Jadi, alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Kalau kita belajar subtopik 5.2 sebelum ni, hidrokarbon, dia ada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Kalau hidrokarbon, dia ada karbon dengan hidrogen sahaja. Kalau alkohol, dia tambah lagi satu oksigen. So, kalau macam hidrokarbon ni, dia ada C dengan H je. Kalau untuk alkohol, dia ada COH. Sekejap. Lepas tu, macam kalau tengok muka surat 148, dia HCCCH. Kalau untuk alkohol ni, dia HCOH. Kalau, tapi tu, macam ni dia sama juga dengan hidrokarbon ni. Kalau hidrokarbon ni, yang muka surat 149, kalau satu, metana. Dua, etana. Tiga, propana. Empat, butana. Tapi kalau alkohol, dia nama last dia kena OL. So, nombor satu, kalau ada H, C, O, H. C tu ada satu je. Metanol. Kalau ada C, dua C. Tu dikira etanol. Tiga C ada propanol. Empat butanol. Dia sama je tapi dia OL. Ha, lepas tu. Tapi kalau unsur tu. Maksudnya kalau ada unsur COH. Maknanya tu alkohol. Tapi OH tu dia kena satu je. Yang C tu yang boleh 1, 2, 3. So etanol 2C. So H, C, C, O, H. Lepas tu, alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apple, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. Maksudnya, alkohol ni kalau kita tengok bab 2 kan ada proses penapaian. Dia punya ni glukosa dia tambah enzim dalam yeast yang dinamakan zimase. Dapatlah etanol tambah karbon dioksida. Yang ni contohnya glukosa ni contoh yang dekat bawah ni kan dia cakap gula, anggur, apple, tebu semua ni. Contohnya glukosa ni dia ambil anggur. Dia ambil anggur, lepas tu tambah dengan yeast. Dapatlah etanol tambah karbon dioksida. Tambah karbon dioksida. Karbon dioksida ni datang mana? Dia datang daripada yeast. Sebab yeast kan fungi kan benda hidup. So yeast mengeluarkan karbon dioksida. So glukosa tambah yeast sama dengan etanol tambah karbon dioksida. Lepas tu, sekejap. Kalau tengok muka surat 151 punya susunan ladas A tu, ni cara nak sediakan etanol melalui proses penapaian. Kalau yang ni, dia macam kelalang kun ni, dalam dia ada larutan glukosa tambah yeast. Lepas tu, yeast ni akan bebaskan karbon dioksida. Jadi, sebabkan dia hidup, so dia keluarkan karbon dioksida. Dia keluarkan, kalau ada karbon dioksida, dia air tu, air kapur tu akan keruh. Kalau kita tengok air kapur tu keruh,
Maksudnya proses penapaian tu berlaku. Sebab sebab karbon dioksida tu yeast yang keluarkan. Seterusnya kalau tengok muka surat 152, dia contoh kita dah simpan yang tadi proses penapaian tadi selama seminggu. Kalau kita simpan, dia jadi penapaian glukosa. Lepas tu kita simpan, kita panaskan air tadi tu dia punya takat didih dah 78%. 78 darjah Celsius. Kalau kalau air biasa, takat didih dia 100 darjah Celsius. Tapi kalau yang ni, dia 78 pun dah takat didih. Jadi dia keluarkan gas, dia keluarkan gas, bila dah sejuk dia masuk, dia jadi air kat tepi ni. Jadi air, lepas tu ada air masuk, air keluar. So dia keluarkan lah etanol cecair. Dia drag etanol. Maksudnya yeast tambah glukosa, panaskan jadi wap. Lepas tu ada air masuk keluar, jadilah bertukar jadi cecair etanol. Seterusnya kalau kita tengok sifat fizik dan sifat kimia alkohol. Dalam ni tidak berwarna. Maksudnya sifat ni dia tak ada warna. Lepas tu cecair pada suhu bilik mempunyai bau yang tersendiri. Takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Lepas tu keterlarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Lepas tu macam tadi, takat didih 78 darjah. Lepas tu dia ni mudah terbakar dalam udara. Lepas tu dia ni dia sifat dia ada mudah meruap. Maksudnya dia cepat kering. Macam contoh kan perfume kan ada contoh perfume ada alkohol kan. Lepas tu kita sembur dekat tangan, dia kering. Tak ada betul kan. Botol dia hilang. Botol dia hilang lah, dia senamak. Senamak juga. Maksudnya dalam tu ada alkohol. Seterusnya muka surat 155, kegunaan alkohol. Kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Alkohol mempunyai kegunaan yang meluas dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian seperti yang berikut. Yang pertama, tentang bahan api. Alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar. Nyalaannya berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Contohnya, alkohol digunakan sebagai bahan api bio untuk kenderaan bermotor di Filipina. Macam bahan api tadi kan dia mudah terbakar. Yang kedua, perubatan. Perubatan, alkohol digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Seterusnya, kosmetik. Alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan gincu. Dan akhir sekali, industri. Alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan makanan. Alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Etanadiol pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai antibeku dalam industri. Macam ester ni, macam contoh kan alkohol kan boleh, perfume kan ada perfume, alkohol ada dalam perfume. Lepas tu dalam sains, kalau perfume ni ester, dia proses pengesteran disebab dia ester tu. Lepas tu kalau alkohol tambah asid organik, dapat ester tambah air. Itu asid sulfurik pekat.
Dan terakhir muka surat 156. Kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan ketagihan. Ketagihan alkohol lazimnya menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti pembuatan jenayah. Orang yang mengambil alkohol secara berlebihan lazimnya mabuk dan menimbulkan pelbagai masalah seperti pemanduan secara berbahaya dan pergaduhan. Boleh tercetusnya pergaduhan, lepas tu boleh langgar sebab mabuk. Lepas tu ibu mengandung yang mengambil alkohol secara berlebihan akan menyebabkan kecacatan pada bayinya yang dikenali sebagai sindrom fetal alkohol. Kalau ibu yang ambil alkohol, ibu yang mengandung, kesan kepada baby tu, dia akan mengalami sindrom fetal alkohol. Sindrom fetal alkohol ni mempunyai kepala dan otak yang besar sekecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang terbantut. Kat bawah ni, kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan, otak. Kalau otak, kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak. Yang kedua, mata kalau ambil alkohol ni dia akan penglihatan jadi kabur, susah nak nampak. Lepas tu peparu, kadar pernafasan meningkat. Jantung, kadar degupan jantung meningkat, tekanan darah tinggi. Kalau perut, kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Hati, kerosakan sel hati mati dan mengeras, sirosis kanser hati. Ginjal, kerosakan ginjal akan akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Punding kencing akan pembuangan air kencing yang lebih kerap. Lepas tu, kalau risiko siapa yang hidup, yang contoh macam minum. Ini macam info tambahan. Kalau macam risiko kalau orang yang minum arak, dia nak risiko menghidap penyakit darah tinggi akan meningkat sebanyak 20 hingga 30%. 20 hingga 30%. Lepas tu, ada kajian yang cakap minum arak setiap hari meningkatkan risiko seseorang menghidap kanser mulut, kerongkong dan esofagus. Maksud kalau setiap minuman arak beri kesan negatif kepada otak dan mengecilkan. Macam tadilah kalau otak, macam tadi kan dia ada cakap otak dengan kepala besar sekecil. Kalau ibu yang mengandung tu. Lepas tu, arak merupakan salah satu pemusnah kesihatan yang berbahaya di dunia. Sekian, terima kasih. Sekarang. Ada soalan? Ada soalan juga? Ha, ada soalan. Ada? Sekarang tak ada soalan? Ha? Ada. Okey, semua berdiri. Dia macam angkat tangan dulu. Baru dapat soalan, lepas tu jawab, lepas tu duduk. Okey, yang pertama. Berapa takat didih untuk? Tanam. Betul. Yang kedua, apa kesan kalau ambil alkohol?
Siapa nak jawab? Jawab bagi je, tak adil. Oh, alah. Okay, tak apa. Apa kesan kalau ambil alkohol terhadap mata? Saya Adlina dulu. Saya? Betul. Okay. Time jadi kabur. Seterusnya, berapa dan sebutkan unsur yang ada dalam alkohol? Tenang. Yang berapa, berapa? Berapa dan sebutkan. Maksudnya ada berapa? Yang buta, yang buta dan tanu. Ha, ada tiga. Karbon yang benda-benda tu, so apa yang ada macam hidrokarbon ni, dia ada karbon dioksida dengan hidrogen. Kalau ni dia lepas tu bagi tiga sifat fizik dan sifat tak berwarna, saya pada suhu bilik. Lepas tu takat didi meningkat apabila bilangan air tu meningkat. Apa kesan? Apa kesan kalau ibu mengandung ambil? Adina. Sekejap lagi sekali. One. Satu, dua, tiga. Adina. Tak tahu. Sebah lah. apa sindrom fetal alkohol tu apa dia? Kalau apa jadi pada budak tu? Otak dia kecil. Otak dan kepala kecil. Seterusnya sekejap. Bagi contoh glukosa. Glukosa. Gula. Kakak cik boleh guna mana? Gula. Tiga. Aiskrim. Yang dalam buku tau. Tebu. Lagi satu. Yang aku bagi contoh tadi. Yang saya bagi contoh tadi. Tebu. Lagi satu. Madu dalam ni tak ada. Anggur. Lepas tu soalan satu. Soalan special. Ya Allah. Sekejap. Mana menunggu dah ni? Apa? Macam yang metanol, etanol, propanol tu kan? Etanol tu ada berapa karbon? Maksudnya dia H karbon ada berapa? Lepas tu OH. Ada berapa C? C. Etanol. C banyak OH. Sama dia macam alkanol kena. Kan? Dia macam hidrokarbon dia. Mama, papaya. Etanol C dia kan? Ada satu. Okay. Salah. Mama, papaya. Ada dua. Betul. Okay. Dah. Sekian, terima kasih. Cikgu. Pening kau tengok video kan.